Danau-nya gede banget kayaknya. Tuh. Emil Tipi, Emil Tipi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik lagi di Emil TV. Kali ini gue lagi ada di hutan kota Srengseng. Nah, di sini nih parkiran mobil, parkiran motor. Tuh. Nah, ini pintu masuknya ya. Di situ ada pendopo buat istirahat. Nah, kita masuk aja nih. Taman hutan kota, hutan kota Srengseng. Nah, di depan nih ada tempat duduk istirahat, terus ada tempat main. Hutan kotanya tuh sepi banget ya. Tempat duduk-duduk, tempat main. Udah rada jelek sih tempat mainnya. Mungkin perlu diganti jadi lebih baik, lebih bagus. Ini ada dua jalur ya. Oke, lurus aja deh. Ini ada spot foto hutan kota Srengseng. Oh. Wah, di depan ada danau nih. Sudah terlihat. Danau-nya gede banget kayaknya. Tuh. Turunlah. Ini kalau sepi begini biasanya banyak yang mancing nih. Nah, tuh kayak gitu tuh, ada yang mancing. Tuh. Nah, ini ada ke kanan sama kiri ya. Ini ke kanan, ini ke kiri. Gue pengen ke kiri dulu. Ini tuh kayak apa ya, jogging track kali ya. Dibuatnya lebih tinggi itu dari tanah. Supaya jogging tracknya itu nggak kena banjir. Jadi kalau lagi hujan, jalanannya itu nggak tergenang. Tuh, tingginya tuh lumayan. Jarak dari tanah ke aspalnya tuh lumayan 30 cm kayaknya ada. Wah, ada menara. Tapi kayaknya udah nggak boleh dipakai deh. Wall climbing ini. Tuh.
wall climbing. Cuma dia rusak. Sedih pagar, nggak ada niatan buat dibenerin kayaknya. Tapi mudah-mudahan sih dibenerin sih, sayang nih. Itu kok jalan ke sono ke pintu depan lagi ya. Jadi kita ke sini aja. Pintu airnya nih. Gue tuh kalau ke hutan kota gitu, hutan kota di Jakarta tuh kayaknya langsung takjub gitu gue. Di Jakarta masih ada hutan. Sini cakep banget ya. Bisa ke situ gak sih? Sibuk. Nah, tuh. Cakepnya situ. Nah, sini kita mesti pelan-pelan, gak enak sama lagi mancing. Karena mancing butuh ketenangan. Danaunya cukup luas. Nah, ini pintu air lagi. Ya. Bangunan nggak kepake, mungkin dulu tempat istirahat yang jaga kali ya. Tuh, bangunan nggak kepake, sayang bisa dijadiin musola kayaknya. Tuh nggak tempat istirahat yang jaga.
Ini ada ini ya. Jalur lamanya ini kecil. Tuh. Dia jalur lamanya juga nggak tinggi. Deket sama tanah banget. Jadi kemungkinan kalau lagi banjir jalurnya juga kena. Nah ini bagi dua lagi. Di sana kayaknya lagi ada yang foto prewedding. Oke, nggak usah diganggu. Kita ke arah sini aja. Sini ada lampu-lampu. Jadi kalau gelap masih bisa lah lampunya nyala. Nah ini nih air, kubangan air apa ini, warnanya hitam, bukan air danau yang tadi nih, air got kayaknya sih. Tuh kan karena ini jalurnya tinggi jadi dia nggak kena kubangan air gini. Ini kalau dibersihin bagus kayaknya. Ya pasti bagus sih kalau dibersihin mah. Tuh banyak banget sampahnya nih, mesti dibersihin nih. Ini mah kayaknya ergot yang meluap. Untungnya jalurnya tinggi ya, jadi nggak kerendam ergot. Oh, di sini tuh seharusnya ini ya, kasih bangku buat istirahat. Soalnya lumayan juga jalannya. Capek nggak ada tempat istirahat. Ini gede loh, lebar banget nih hutan kotanya. Jadi sangat membantu kalau ada bangku buat istirahat. Oh, ini ada jembatan. Apa ini? Jembatan buatan yang dibuat warga. Jadi bisa lewat pintu ajaib. Treknya sangat panjang. Di situ kayaknya keren sih. Keren banget, keren. Tapi gue ngeri ada ular gak sih? Sumpah cakep banget itu. Ih, berasa di rawa-rawa. Keren keren asli, ini keren banget sebenarnya.
Gue dari tadi menelusuri pinggirnya ya. Sekali-sekali gue pengen ke tengahnya nih. Kan jalur pinggir, jalur tengah, gue pengen tahu tengahnya ada apaan. Dan yang keren tadi nih, kubangan air yang keren. Sini pokoknya sejuk ya karena hutan kota. Terus lagi ya, mereka jogging di sini asik banget sih. Oh, ternyata ini tuh ke yang taman tadi di depan nih tembusnya. Tuh. Yang tadi ada tempat duduk sama ayunan. Nanti kita nusri pinggir aja. Sangat asri. Oke. Kayaknya sih tinggal ditata lagi aja sih. Terutama dibikin bangku. Terus kalau bisa sih ini lampunya kali diganti lebih estetik. Terus tadi tuh ada kubangan air tuh mesti dibersihin tuh. Mana airnya hitam lagi. Banyak sampah. Itu dibersihin biar kembali indah. Terus tadi ada wall climbing. Itu kan dia rusak tuh. Dibenerin lagi aja tuh. Apa lagi ya? Pokoknya overall sih gue enjoy banget sih, terutama karena jalurnya udah ditinggiin ya, jadi gak kena genangan air tadi. Jadi gitu, gue sangat takjub kalau ada hutan di tengah kota Jakarta tuh. Something banget buat gue. Beneran masih hutan banget. Sana sebenarnya masih panjang ya, cuma nggak dibikin. Dia lebih milih belok. Masih panjang banget sebenarnya. Wow. Ini juga tong sampahnya, kalau bisa diganti yang baru, model baru yang lebih fresh, yang lebih keren gitu, yang lebih kekinian. Ini spot foto yang bagus sih menurut gue. Keren. Viewnya keren banget.
walaupun nuansanya rada horor ya. Tapi itu sumpah view-nya bagus banget itu. Keren banget, keren. Gue mau nyobain jalan setapak. Ini udah nyampe depan lagi sih ini kayaknya. Soalnya ini udah tempat main tadi. Oh, kantin. Cuma sayangnya puasa kan, jadi nggak boleh jajan. Wah, udah nyampe depan lagi. Nyampe parkiran lagi. Ya udah, sekian dulu dari gua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.